Taktik baru militan Hamas mampu mengejutkan Israel, pasalnya dengan satu militan Palestina mampu menembak dan melumpuhkan 8 tentara Israel yang berada di Ma'ale Adumim. Dikutip dari tribunews.com, warga Palestina semakin gencar melakukan serangan ke tentara Sionis dan pemukim Yahudi Israel. Adapun serangan terbaru terjadi di area pemukiman Yahudi Ma'ale Adumim tepi barat. Pada peristiwa itu, seorang militan Palestina melakukan aksi mengejutkan tentara Israel. Pasalnya militan Palestina yang tak diketahui namanya itu menembak seorang pemukim Israel hingga tewas, sementara 8 tentara Sionis lainnya terluka dalam operasi penembakan tersebut. Media Israel melaporkan militan Palestina yang melakukan operasi penembakan tiba-tiba keluar dari dalam mobil. Lantas pelaku menembaki kendaraan yang terjebak kemacetan di lalu lintas. Militan Palestina itu dipersenjatai dengan senapan serbu, senapan mesin ringan seadanya, dan granat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.